Asih Cinta, Verrel Bramastra blak-blakan akan balikan sama Natasha Wilona. Cerita cinta antara aktor tampan Verrel Bramastra dan artis cantik Natasha Wilona memang membuat publik penasaran. Beberapa tahun lalu keduanya memang sempat menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, hal itu karena Verrel Bramastra dan Natasha Wilona dinilai sangat serasi dan super romantis. Namun sayang, hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona justru berakhir kandas di tengah jalan. Kendati demikian, dua artis ternama itu masih menjalin hubungan yang baik. Belum lama ini Verrel Bramastra blak-blakan membahas kemungkinan balikan dengan Wilona. Hal itu diungkap Verrel usai dicecar presenter Boy William dalam game Tanda Pagar 5 Menit Aya. Mereka saling melemparkan pertanyaan atau pilihan dan kemudian menjawabnya. Boy lantas bertanya mengenai Natasha Wilona. Ia mempertanyakan kemungkinan Wilona dan Verrel balikan jika seadainya mereka satu keyakinan. Kalau Wilo satu agama sama lo balikan enggak? Tanya Boy seperti dikutip dari YouTube Boy William, Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Mendengar hal itu, Verrel Bramastra sempat mengalihkan pembicaraan. Ia pura-pura mengingatkan bahwa waktu bermain game sudah habis. Apa, udah 5 menit? Ujar Verrel Bramastra sembari melihat jam. Sontak saja Boy William tertawa melihat tingkah Verrel Bramastra. Putra sulung artis senior Vena Melinda itu pun kemudian membeberkan jawabannya. Actually, iting ya sebenarnya saya pikir iya, ujar Verrel Bramastra. Boy pun penasaran dengan perasaan Verrel kepada Wilona saat ini. Blak-blakan, Verrel mengaku masih mencintai Wilona meski sudah putus. You still love her? Kamu masih sayang dia? Ujar Boy William. Yeah, I still love her, ucapnya. Jawab pertanyaan jika diajak nikah Verrel Bramastra. Natasha Wilona, pikir-pikir dulu deh. Beberapa waktu lalu, Verrel Bramastra juga blak-blakan mengaku masih menaruh rasa dengan Natasha Wilona. Meski begitu, Natasha Wilona mengatakan akan berpikir dua kali jika diajak nikah oleh Verrel Bramastra. Hal itu diungkapkan Wilona pada Haris Friza baru-baru ini. Mulanya, Haris Friza membuat kena di kanal YouTube-nya bersama Natasha Wilona. Kemudian, ia membacakan salah satu pertanyaan dari netizen terkait kesiapan Natasha Wilona jika diajak nikah Verrel Bramastra. Jawaban mengejutkan pun dilontarkan Natasha Wilona. Kalau diajakkan, karena sekarang nggak ada ajakan jadi ya nggak bisa dijawab sih sebenarnya. Tapi kalau diajak kayaknya aku akan pikir-pikir dulu deh, ujar Natasha Wilona, dilansir Tribun Style dari YouTube Haris Friza Entertainment, Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Meski berstatus sebagai mantan, Natasha Wilona mengaku hubungannya dengan Verrel saat ini baik-baik saja. Ia menganggap Verrel sebagai salah satu sahabat baiknya. Saat ini soalnya kita temenan, kita benar-benar sahabatan kayak saling mensupport, apapun yang membuat Verrel bahagia aku mensupport dan begitu juga sebaliknya, kata Wilona. Penasaran dengan pengakuan Wilona, Haris Friza pun menanyakan kebenaran perkataan mantan kekasih Stefan William itu. Emang iya kamu selalu support Verrel? Tanya Haris Friza. Iya, selalu, timpal Wilona. Menurut penilaian Wilona, Verrel merupakan sosok teman yang baik. Verrel itu termasuk teman yang baik sih menurutku. Kayak apapun yang terjadi dia selalu percaya aku. Natasha Wilona menambahkan.